giliran Dinas Pariwisata, ini adalah penyelenggaraan Jogja Batik Karnival yang tentu akan meneguhkan kembali posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota batik dunia yang telah dicanangkan oleh World Craft Council pada tahun 2014. Sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas batik di Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009, ini juga menjadi bagian dari promosi bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO yang berasal dari Indonesia.